pemain berjersey nombor 17 Lee Sing Woo menggembirakan para penyokong Korea Selatan yang berada di Pasar Istimewa untuk gol dari belakang, main satu kesalahan. Di peringkat suku akhir ataupun di pusingan yang kedua atau pusingan 16 terbaik, Vietnam menewaskan Bahrain dengan kedudukan 1-0 untuk mara ke peringkat suku akhir, di mana selepas itu mereka menewaskan Syria dalam perlawanan yang berlanjutan ke masa tambahan dengan kedudukan 1-0. Korea Selatan pula menewaskan Iran di peringkat kedua. Satu pertukaran akan dilakukan. Pemain berjersi nombor 16 akan dibawa keluar, Huang Wijul. Dan nombor 11 dibawa masuk, Na Sang Ho. Tukaran utama untuk Korea Selatan. Tolakan dari Choi Yu Min. Korea Selatan walaupun dah ditewaskan oleh pasukan Malaysia, mereka memiliki tempat yang kedua dalam peringkat kumpulan, tetapi dapat juga mara ke peringkat yang seterusnya. Selepas menewaskan Iran di pusingan 16 dengan kedudukan 2-0, di peringkat suku akhir pula, Korea Selatan juga bermain di masa tambahan. Mereka menewaskan Uzbekistan dengan kedudukan 4-3 untuk menempah pertemuan ini di peringkat separuh akhir bertemu dengan pasukan Vietnam.
Jin Hyun. Cuba menukar arah serangan Wang Hee Chan. Tidak ada whistle yang kedengaran. Gabriel kelihatan dijatuhkan oleh pertahanan pasukan Vietnam. Kawalan Nguyen Van Kuyen. Masa lagi Nguyen, dia masuk di formasi yang kedua tadi.